jam. Halo sobat YouTube semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan baik dan menyenangkan ya, sehat tentunya. Oke, sobat, ini daripada gabut ya, daripada menghulang ya di jalan begitu, saya sengaja bikin konten aja 1, 2, sampai 3 lah, 4 dan sekian lah, seterusnya gitu lah, kalau memang ada kesempatan gitu kan. Nah, ini kebetulan hari ini saya mau meluncur ke tempat kegiatan ya, ada kegiatan di luar gitu, tapi masih seputar Sukabumi juga. Dan ini mungkin jalannya juga tidak asing lagi, karena beberapa kali saya mengambil video di jalur ini ya, tapi dengan perbicaraan yang berbeda. Oke, gini, hari ini atau sambil berjalan ya, saya tidak akan membahas yang yang terlalu aneh-aneh. Hanya saya mau bagi-bagi pengalaman saja ataupun sharing ya, ketika ada yang bertanya bagaimana sih bang atau kang atau mang, ataupun ada yang nanya pak gitu kan, cara untuk bisa monetisasi ya. Ya untuk monet hanya dua macam kan, kejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, dan ada berapa sobat yang subscribernya sudah tercapai bahkan lebih ya, tapi mentok di jam tayang. Karena emang jam tayang itu kan mempengaruhinya apa? Yang mempengaruhinya dari penonton ya, jam tayang itu. Cuma memang kadang lambat. Nah, ini bagi pengalaman saja ya. Karena saya memang pemula. Pemula memang ngebuatnya konten channel ini tuh sudah lama. Dulu saya waktu masih kerja jauh di Jakarta ya, iseng. Dulu mah ada yang 1 menit gitu kan. Awal-awal cuma ya, kalau lagi libur misalnya gitu kan. Tapi tidak tahu apa gitu yang harus bagaimana gitu kan, yang harus diomongin. Enggak dulu mah. Jadi ya baru-baru ini aja kelihatannya fokus gitu kan. Ada yang dibenahi gitu lah. Yang video-video lama itu banyak yang dihapus juga. Nah gitu. Jadi sekarang baru. Nah. Memang ini mah pengalaman ya, tidak akan, bukan menggurui, tapi mungkin banyak yang para senior yang sudah sukses gitu ya. Kalau sudah tercapai itu subscriber, 1.000 subscriber, terus tinggal jam tayang saja. Kalau emang mau dipercepat, sangat mudah soalnya. Sangat gampang gitu permasalahan itu. Kalau hanya kita saja mau melakukannya gitu kan. Ya kalau kita ngandelin misalnya view-nya masih sedikit, apalagi kan subscriber itu kan kebanyakan pemula itu hasil sub-sub ya gitu kan, hasil saling ini apa di grup-grup. Tapi kan sebetulnya itu sudah tercapai, tapi tidak berkelanjutan kan. Karena ketika kita masuk grup saling subscribe, itu kan YouTuber-YouTuber bermacam-macam ya, bukan satu link gitu kan. Bukan satu jalur lah gitu kan. Jadi wajar ketika subscriber sudah 1.000 bahkan 2.000 tapi penontonnya nggak ada, karena emang kan dari sub-sub itu seperti itu, jadi tidak termasuk alami itu ya. Tapi nggak masalah, karena ini kan lagi mengejar ya, mengejar persyaratan itu, tidak, karena tidak ada larangan ya itu. Kalau sudah ada yang melebihi 1.000 atau sudah tercapai lah persyaratan yang 1.000 subscriber, terus misalnya tinggal jam tayangnya yang kurang. Nah, gampang sih sobat sebetulnya. Jadi tinggal ini aja, bikin playlist gitu kan. Playlist, masukin berapa video, kalau emang videonya pendek-pendek. Tapi kalau saya ini kan, kalau yang ini kan alhamdulillah sudah ya, sedang berjuang ini untuk ya, nama juga perjuangan. Saya dinikmatin aja ini, yang channel ini saya juga lagi bikin channel kedua. Nah, saya lagi terapin, tapi belum saya publik, maksudnya belum saya, ya saya terbuka lah itu, kadang-kadang nggak ada yang nonton karena memang videonya saya panjang-panjang, karena untuk itu, untuk mencapai jam tayang. Kalau 1.000 subscribe itu buat saya itu sangat mudah, kalau hanya untuk
mengejar subscriber 1000 ya. Tidak usah kita ini sudah dimaki-maki. Kadang kan yang sub-sub itu ada yang enggak sabaran ya. Kita nih di grup, kita udah di subscribe. Misalnya di grup Facebook lah. Kita sudah di subscribe. Terus dia itu merhatiin kita itu, wah sampai bawel kan. Sementara kita kan kita tahu takut kena spam, jadi kasih jeda itu. Kadang kalau udah sabar mau, oh enggak mana inilah. Nah, jadi kalau saya mah kalau sub-sub begitu memang bagus. Banyak, tapi kadang suka ada yang enggak sabaran juga gitu. Wajar lah, namanya juga pemula itu takut enggak dibales mungkin ya subnya gitu. Nah, yang channel kedua saya ini lagi ngebangun ya. Tapi targetnya mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dengan cara saya sendiri. Nanti akan saya bahas lagi ya gitu kan. Termasuk yang ini pun akhirnya kan seperti yang saya lakukan yang channel kedua gitu kan. Saya ini hanya ini saja, apa namanya, menjajaki atau seperti apa sih gitu kan per YouTube-an itu gitu kan. Di samping kenapa saya ngambilnya selalu motovlog, bahkan yang kedua pun saya ngaprak-aprak ya, karena memang salah satu hobi saya di jalan ya. Meskipun motor saya tidak bagus, tapi karena hobi ya, hobi di jalan gitu, hobi ngaprak lah dari dulu juga gitu kan, hobi apruk-aprukan kemana saja gitu kan. Apalagi kan daerah Sukabumi itu sangat luas gitu kan, mentok-mentoknya itu ke kampung orang atau ke leuweung lah, ke hutan gitu. Nah, jadi memang saya hobi di sini ya, di bidang ini. Padahal bisa juga, saya juga bikin konten buat masak. Saya bisa masak, tapi kan ya itu tadilah, berabe lah persiapannya gitu kan. Nah, jadi kembali lagi untuk yang teman saya atau sobat saya yang lagi ngejar jam tayangnya, misalnya tinggal sedikit lagi ya, tapi susah terus kan pengen ngerasain bagaimana gitu ya, daftar apa untuk dimonetisasi itu. Itu benar, saya pengalaman saya ketika udah dapet gitu kan, udah dapet peringatan atau apa itulah namanya, bahwa kita ini sudah mencapai, kan harus daftar. Wah, itu ada senang, ada deg-degan juga itu daftar monetisasi, karena kan banyak sering video ada yang gagal, ada yang gini kan, mudah-mudahan enggak. Nah, jadi ngerasain banget, karena kan saya juga lagi pemula ini. Saya paling video-video saya kenapa subscribernya sudah tercapai, tapi ya itu tadi kan, kalau pemula itu pasti ngerasain lah awal-awalnya gitu. Tapi ya sudah, hari ini kalau sudah dimonetasi, tinggal kita bekerja. Nah, bekerja buat konten. Jadi nggak usah ngelihat, aduh yang nonton cuma satu orang, aduh yang itu mah silakan, karena itu sudah diikhlaskan untuk disebar luaskan gitu. Ada yang nonton, alhamdulillah. Tidak ada yang nonton, harus ditonton dong gitu kan, kalau bisa mah ya. Kalau bisa ini mah gitu, bicara sama perorangan. Tapi kan kembali lagi, masing-masing itu kan punya jalur ya, jalur cerita kehidupan itu kan, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya mudah-mudahan lambat laun juga akan tercapai apa yang diinginkan gitu, amin. Nah, kembali lagi sama sobat yang lagi kekurangan jam tayang, tinggal putar saja di playlist lah. Kalau misalnya habis kerja, misalnya istirahat di rumah, daripada HP dimatiin, udah aja. Tapi jangan pakai channel yang utama ya, pakai channel yang cadangan kan ada gitu kan. Playlist misalnya berapa video, tumpukin aja di situ. Nah, lambat laun juga bisa. Kalau cuma satu HP ya mungkin ya seperti itu, hasilnya agak lambat. Kalau saya kan nggak pakai satu HP ya, makanya kalau channel yang kedua saya 4000 jam tayang itu cepet, udah cepet gitu kan. Tinggal saya pelan-pelan itu subscribernya, saya itu nggak mau spam ya. Mendingan kalau subscriber itu ya 50-50 ya, separoh-separoh. Kalau misalnya butuh 1000 itu ya 700 yang alami gitu kan. Yang lebihnya kalau bisa gitu. Kalau tidak bisa ya dengan cara yang sangat mudah kalau buat saya, untuk subscriber 1000 itu ya. Cuma kan yang susahnya itu setelah monetnya ini, perjuangannya. Kalau ya namanya juga bukan artis kan, kita nggak tiba-tiba harus booming, apalagi ya
hanya konten yang sekilas mah dah atuh apa gitu kan. Hanya di jalan raya sambil ngocoblak lah alias ngomong tepuku. Kayak orang gila. Ya itulah. Ya habis gimana lagi, dinikmatin saja. Karena ini hobi ya. Ya mudah-mudahan dengan hobi ini membawa keberkahan gitu ya. Itu amin gitu. Nah, kembali lagi sama buat sobatku ya yang lagi kejar jam tayang. Itu saja. Kita putar sendiri saja di rumah. Jangan ya, kalau nungguin alami kan lama juga, tapi ya kalau mau sabar ya terus aja alami, mudah-mudahan ada video yang meledak, viewernya yang banyak gitu kan, alhamdulillah. Tapi kalau memang pengen seperti saya ngerasain gimana sih deg-degannya mau daftar monetisasi, nah itu cara mengejar 4000 jam tayang itu sangat mudah. Tinggal kita kalau di rumah ada HP 1 atau 2, tinggal diputar playlist aja pakai channel yang lain, tapi jangan channel yang utama ya. Channel yang lain gitu kan, tumpukin di situ. Putar semua gitu. Kalau memang enggak ada video panjang. Kalau saya, kalau di channel yang kedua ini saya sengaja bikin video panjang. Ah, enggak ada bicara-bicara, pokoknya mah video aja tapi ori gitu kan ya. Itu apa namanya, tapi durasinya panjang-panjang, makanya cepat kalau 4000 jam tayang itu. Nah, saya juga pernah bukan kerjasama ya, kalau ini mah saling bantu. Saya ada teman, karena kebetulan saya punya perangkat itu di rumah, itu ada laptop 3 ya, HP mungkin semuanya total ada 6 ya HP itu, sampai yang 2 mah sudah jadi bangke ya, itu sudah jadi bangke HP mah gitu, karena kan yang namanya digeber terus gitu kan ya. Nah, saya sekarang menggunakan laptop aja. Pernah saya ada teman ya berkomunikasi dengan saya, kebetulan juga gak jauh orangnya gitu, tidak kenal secara langsung, komunikasi hasil dari Facebook aja ya, seperti itu. Ya itu kurang kejar jam tayang. Kalau subscribe-nya mungkin hasil dari ya kunjung-mengunjung tuh sampai 3000 lebih, tapi penontonnya nggak ada ya, itu tadi ya kekurangan, kurang dari 1000 itu 700 ya. Sudahlah, saya bantu itu tanpa mengharapkan ini itu, karena namanya juga saling bantu ya, untuk mendorong orang jadi sukses itu kan ya kita seneng. Kita jangan mikirin kita yang harus sukses dulu, minimal orang lain juga harus sukses gitu, kalau memang di bidang ini sama-sama seperjuangan gitu kan. Meskipun tidak seperjuangan, kita harus doain dengan baik teman-teman kita, rekan-rekan kita, semoga mendapat kesuksesan di bidang apapun gitu. Apalagi yang sudah berkomunikasi di bidang per-youtuban, ketika ada, aduh gimana nih bang, kurang dari 1000, ya sudah, nanti saya bantu. Udah saya geber tuh laptop 3 tanpa saya nanyain udah beres atau belum, udah beres atau belum, tanpa nanya saya geber aja selama seminggu lebih lah, kalau seminggu. Dan ternyata dia udah lebih, udah ngebok, udah ada kabar, Kang, udah cukup, udah lebih, alhamdulillah udah terima, katanya monetisasi. Ya alhamdulillah, kan seneng gitu kan, kan seneng gitu. Jadi selama kita bisa ngebantu dengan kemampuan kita gitu kan, apalagi tanpa mengeluarkan biaya lah, karena kalau tidak ada, kalau ada ya keluarkan. Yang penting kita niat membantu dengan ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang sudah monet gitu kan. Ya meskipun sama dengan saya tergopoh-gopoh, karena tadinya itu, karena kita kejar jam tayang dan kejar subscribe-nya seperti itu, seperti itulah gitu kan. Karena sudah tidak asing lagi sub-sub di grup apa namanya, kejar jam. Kalau kejar jam tayang itu, kalau hasil dari sub-sub itu nggak bakalan terbukti, karena kadang kita mah nonton sesuai durasi, kadangnya kalau 5 menitan, ya mungkin 10 menitan kan nggak mau. Kalau yang lain bukannya kita sudon, tapi kok nggak nerap-nerap gitu. Bahkan paginya dapat subscriber misalnya kita punya jumlah 100, pas malamnya tinggal 30. Nah, tapi saya tidak bersudon atau berburuk sangka ya gitu, berhusnuzon saja. Kalau ini kan namanya juga sistem, nggak masalah gitu kan, hilang kita kerjakan lagi gitu. Nah gitu ya sobat ya,
Untuk yang kurang dari ingin cepat-cepat monet gitu ya, kurang dari jam tayangnya, itu aja gampang sebetulnya. Diputer aja, ditonton. Ditonton tapi jangan pakai akun, kan banyak lah akun cadangan gitu kan, di playlist udah simpan. Nah, itu juga saya kan ngelihat-ngelihat yang sudah berhasil. Saya pun seperti itu gitu kan. Ini pengalaman kan, pengalaman. Karena selama tidak dilarang ya oleh aturan ya lakukan, tapi kalau yang dilarang ya jangan ya. Kalau dilarang oleh YouTube jangan. Kalau dilarang pedoman YouTube jangan ya gitu. Kalau selama tidak dilarang ya itu silahkan, karena memberikan peluang ya. Kejar 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Dan sangat mudah menurut saya itu, kalau memang kita tahu caranya dan ada alatnya gitu. Jadi ya begitulah. Yang penting kita jangan sombong. Ketika ada yang sudah berkunjung, ya kita kasih waktu dulu kunjung balik gitu kan. Kalau komentar-komentar langsung balas. Kalau emang terus sibuk kasih like gitulah komennya. Mudah sih, yang penting saling menghargai itu lebih dikedepankan ya. Lu jangan sombong, baru pemula aja udah sombong, jangan gitu kan. Apalagi udah sukses gitu kan. Jadi kita harus saling bisa menghargai, harus bahu-membahu ya gitu kan. Jangan kita ini takut keduluan sama orang lain sukses, jangan. Tapi kita hayu bebarengan gitu kan. Ya. Seperti itu sobat-sobat, ini hanya sharing saja, cerita pengalaman. Mudahnya mengejar 4000 jam tayang, sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Tinggal kita mau aja itu melakukannya ya, melakukannya. Selama tidak dilarang oleh aturan, ya lakukan. Seperti itu. Mungkin itu saja ya, sobat-sobatku semua. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya, atau jangan sampai menjadi hal yang bisa menyinggung perasaan sobat-sobat semuanya. Terima kasih Abu Duan TV, Motovlog Sukabumi. Sampai di sini perjumpaan video ini. Tunggu video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.